Hai, saya Helen, salah satu Excited Particle Questacon. Kalian bisa main alat musik tidak? Kok bisa ya alat musik itu punya berbagai nada? Mau tidak membuat nada tinggi dan nada rendah menggunakan alat musik unik buatan kamu sendiri? Namanya desar-desir seru. Untuk membuat ini, kamu butuh gunting, 2 stick es krim, sedotan, 1 karet gelang besar dan tebal, dan 2 karet gelang kecil. Ikat karet gelang yang tebal ke stick es krim seperti ini. Potong-potong sedotan jadi beberapa bagian, masing-masing panjangnya sekitar 3 cm. Ambil satu potong sedotan, selipkan di bawah karet gelang, geser ke dekat ujung stick es. Lalu taruh stick es yang satunya lagi di atasnya, dan ikat keduanya dengan karet gelang yang kecil seperti ini. Seperti ini. Ambil potongan sedotan lain, taruh di ujung lain stick es. Kira-kira jarak dari ujung ini mirip potongan yang satu lagi. Ikat lagi kedua stick es ini. Nah, sekarang kamu sudah bisa memainkannya. Tiup pelan-pelan saja. Ada suara yang keluar. Jadi, karet gelang yang besar bergetar seperti senar gitar. Dari situ kita dapat suara. Coba kita tiup lebih keras. Suaranya lebih kencang dan lebih tinggi. Jadi, getaran yang lambat menghasilkan suara rendah. Getaran lebih cepat menghasilkan suara tinggi. Nah, kalau saya geser 2 sedotan ini hingga lebih dekat, apa yang terjadi? Lebih tinggi lagi. Karet gelangnya bergetar lebih cepat. Jadi buat apa punya gitar kalau punya desar-desir seru? Kalau ingin melihat lebih banyak aksi Excited Particle, kunjungi situs Questacon. Sampai jumpa!